Halo, balik mana di Jepres Sidoarjo. Hari ini kita mau tutorial sedikit pemasangan lampu alis untuk Honda Jazz 2011 ya. Ya, model lampunya masih model kayak gini. Kalau dipasangin lampu alis seperti apa? Kita cek gimana. Nah, ini model lampu alisnya, kita ambil yang S Blue. Warna S Blue. Nah, ini kemarin sudah kita anu sih. Jadi ada satu, ini kan ada tiga kabel. Ya kan? Nah, ini ke yang hitam, ini ke negatif atau ke body. Bisa. Untuk yang kuning ini ke rating. Kalau yang merah ini ke lampu kota. Nah, caranya gimana? Nah, di headlamp sini kan ada yang namanya lampu kota sama rating. Jadi kita tinggal lepas saja. Yang lampu kota yang mana kita lepas. Di sana kan ada kabelnya plus minus. Kita ambil yang positifnya. Kalau yang lampu kota ya kita taruh di yang merah ini. Tapi kalau yang lampu rating, kita ambil kabelnya, kita ambil yang di kuning ini. Kalau yang lampu rating ya, kita tes. Nah, untuk pengetesannya bisa kita pakai test pen ini ya. Nah, ujung test pen satunya ke body atau ke negatif, satunya ke kabel-kabelnya ini. Nah, ini kita bisa tes. Nah, kalau lampu ininya nyala, nah ini lampu kotanya kita nyalain, ini nyala, berarti ini untuk lampu kota yang positifnya kabelnya. Nah, dan lampu kota positifnya kita sambung ke yang merah. Jadi kalau sudah nyambung plus minusnya, lampunya udah langsung nyala ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang rating juga gitu. Cara ngetesnya gimana? Kita pakai test pen ini ya. Pakai test pen. Yang ujungnya kita anu di body. Nah, ya di sini kita tes. Mana rating? Ini ya. Oh, bodinya enggak pas. Nah, kita anu pokoknya yang di negatif, yang ujung satunya ke kabelnya. Nah, kita nyalain rating, kalau ininya kedip-kedip test pen-nya, berarti ini kabel positif yang rating. Nah, jadi kita sambung ke kabel yang warna kuning. Seperti itu. Jadi penyambungannya simple, cuma gitu aja ya. Ya, nanti ininya kita lem di sini. Jadi dia ada isolasi bola baliknya sudah, tinggal nanti kita tambahin lem Fox ini. Kita taruh sini dulu, lalu kita buka isolasi bola baliknya sudah, dan nanti ini kita silat supaya lebih lengket lagi. Dan tampilannya sekilas seperti ini ya. Untuk ratingnya nanti yang sebelah sini sama kayak gitu juga ya pemasangannya. Nah, ini untuk pemasangan sisi yang sebelahnya ya, sama sudah kita sambung kabelnya seperti yang tadi. Untuk yang lampu kota ikut lampu kota, yang lampu rating ikut lampu rating, sama ada satunya ground, bisa ke body atau bisa ke negatif ya. Nah, setelah itu juga kita lem di sini juga ya. Lem, habis itu selasi bola baliknya dibuka, lalu kita tempel, dan nanti kita sealer juga sininya.
Jadi sealer itu sebenarnya opsional, cuma kalau di tempat kita selalu kita sealer supaya nggak lepas-lepas ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada sealer, bisa juga tanpa sealer, sudah kuat juga. Yang penting di lem fox dulu ya, jangan cuma mengandalkan selasi bolak-baliknya aja. Nah, seperti itu. Hasilnya nanti kita cek setelah di sealer juga. Okay. Nah, ini proses sealernya ya. Jadi kita kasih insulasi dulu. Nah, supaya enggak jebret kemana-mana ya. Jadi titik yang mau kita sealer aja yang dapat. Nah. Ini kita sealer dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita rapiin pakai tangan setelah itu. Jadi fungsinya sealer ini biar lebih kuat lagi, biar enggak lepas kemana-mana. Cuma ini opsional ya, bisa dipakai, bisa enggak. Kalau misalnya di rumah udah enggak ada, enggak apa-apa, enggak pakai sealer, itu udah lumayan kuat juga. Tapi kalau misalnya ada, pakai sealer lebih oke lagi. Dan di tempat kita selalu kita kasih sealer. Nah, setelah di sealer, dirapikan dan kita lepas ya. Itu solasi hitamnya. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini pastinya kuat. Anti badai. Terus gini kita tes ya, hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita tes untuk nyalanya lampu kota. Nah, jadi untuk welcome-nya dia jalan ya. Lalu nyalanya S Blue. Yang ini S Blue. Terus rating kanan. Nah, jadi ratingnya jalan ya dia ya. Rating kiri. Oke, sempurna. Terus hazardnya. Nah, jadi untuk model Honda Jazz 2011 jatuhnya seperti ini ya. Nah, matiin hazardnya lampu kota. Nah, untuk Honda Jazz 2011 seperti ini. Di samping ini dari depan. Oke. Sekarang kita tes lampu alisnya di malam hari ya, seperti apa. Kita nyalain dulu. Nah, lampunya jalan ya. Dan lumayan terang. Untuk di jalan oke lah, kelihatan oke. Nah, ini dari samping. Kalau lampunya yang besar dinyalain, jadinya seperti ini. Oh. Atas dia ada strip birunya ya. Lebih wadidaw. Ya, seperti ini. Jatuhnya. Ups.